Guys, hari ini kami mau ngecek pipe yang bocor. Tengok nih, bocor. Karena tata kurang nih, pak tuh. Betul, rumah saya kurang air. Sekali sama pika kabun dari sana dalam, saya tanam pakai yang ini. Nah, ada dua lagi tuh, satu ini, satu lagi yang tadi sini. Mana satu? Oh, ini nah. Guys, jadi kita tetap sama repair lah. Aduh, basah. Kita pakai yang ini. Nah, kita repair pakai ini, senang. Utung dia, pasang ini. Kalau tidak, bill air naik kok. So, ini semua pakai rebuild nih. Nah, dia begini ya. Rumah saya dengan meter jauh. Dia terpaksa lah kasih le ini pipe panjang-panjang. Oke, kita pakai ini sambung. Kita pakai ini tung pipe nih. Oke, tung pipe sedang ya. Oke, kalau sini bocor kita potonglah di kiri kanannya. Oke, tekan ini. Satu lagi tekan sebelah sini. Ini dia yang bocor. Nah, terpotong. Ini nah, yang bocor. Ini guys. Oke, sekarang senang ya. Ini kita pasang kedua dia begini. Oke. Kita buka. Oke, dalam dia ada tiga komponen. Satu yang ini, satu lagi yang ini, satu getah. Oke, first kita masukkan ini dulu, masukkan yang ini. Oke, kita masukkan ini dalam. Kedua kita masukkan ini. Ketiga kita masukkan ini. Oke, jangan terbalik ya. Tengok, ini menghadap sini supaya ini tidak boleh gerak. Yang ini yang boleh masuk sini. Oke, nah sekali getah. Getah masuk di sini. Oke, simple. Pas yang ini masukkan saja. Masukkan. Oke. Sudah masuk ketat. Tulak ini pusing. Oke, pusingkan dia. Sebelah ini sama juga. Buka. Pasang ini dulu. Pasang yang putih ini. Pasang yang ini. Dan last kali, getah. Nih, getah paling penting ya. Gini ya. Terus kita masukkan dia. Tekan pusing. Oke, pastikan dia ketat. Oke, ketatkan. Oke, sudah ketat. Dan pastikan tidak bocor lah. Pastikan tidak bocor. Oke, itu saja, simple. Alright guys, itu saja video hari ini.